kebutuhan dasar dari para pengungsi, makan, minum, air bersih, kesehatan, sanitasi, hygiene kit, ini rata-rata terpenuhi. Kami dari BNPB atas perintah Bapak Presiden Jokowi juga memastikan kebutuhan dasar dari para pengungsi ini betul-betul tertangani dengan baik. Dari pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, TNI Polri ya, terus berupaya agar masyarakat yang terdampak bencana ini betul-betul bisa tertangani dengan baik. Yang tentu sejalan dengan pemerintah Bapak Presiden Joko Widodo yang selalu memastikan, memprioritaskan keselamatan rakyat menjadi prioritas utama.